Akhirnya saya, kamu, dan tim sampai di workshop properti. Kita pengen bikin properti nih buat melamar ntar. Ini kliennya, Dimas. Kita pengen bikin. Jadi properti nanti dibawa sama balon. Karena buat ke lantai 2 ya. Lantai 2. Aman gak? Semua pakai bahan. Ya bahan yang kira-kira bisa naik aja. Nah, yang penting kan pasti kan sama balon gas tuh diangkat. Tim properti melakukan beberapa kali percobaan untuk membuat pesan terbang yang akan dibantu oleh balon gas. Tapi beberapa kali gagal dan masih harus dilakukan penyesuaian lagi. Coba ganti bannya, ini triplek ya? Iya. Mas ya? Kalau ke styrofoam gimana? Biar bisa ngangkat ya? Bisa naik. Melihat persiapan tim properti membuat saya bikin tambah semangat untuk membuat hadiah, membuat kejutan lainnya. Karena ini acara lamaran untuk saya. Kalau tim properti bisa menyiapkan dengan baik, pasti bisa membuatkan yang lebih baik lagi. Coba. Ya, naik ya. Tapi kalau bisa, Pak, ini jangan kotak panjang gini, Pak, yang bentuknya yang love gitu, Pak. Oh, mau dibentukin. Iya. Ini jangan kotak, kan terlalu mungkin kurang masih standar ya, Pak ya. Pakai ini aja. Percobaan selesai dilakukan, tapi masih butuh beberapa penyesuaian lagi, tapi mudah-mudahan pada saat prosesi melamaran semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi enggak ada masalah? Beres? Saya, Pak ya. Siap. Happy? Happy. Sampai ketemu di hari pelamaran. Hari pelamaran tiba, tapi saya tidak langsung berangkat menuju venue karena Dimas ingin dibantu untuk menyiapkan hadiah kedua yang dipersiapkan untuk Amira di rumahnya. Ya. Wih, Mas Tem. Apa kabar, Mas? Ada apa nih? Suruh datang ke sini. Enggak, sekarang saya siapin hadiah kedua buat Amira. Okay, kan ya. Kemarin saya udah bikin video ya. Mm-hmm. Nah, sekarang saya rencana mau bikin kue chocobol kesukaan Amira, bikinan saya, tangan saya sendiri. Coba bikin kue coklat. Yuk, masuk ya, Mas Tem. Jadi, chocobol ini kue coklat yang Amira suka. Sebelumnya Amira sempat bikin chocobol ini untuk saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuatkan khusus saya sendiri yang membuat chocobol ini spesial untuk Amira. Nih kebetulan banget nih, baru mau bikin kan. Nanti kan mau sore nih kita lamaran. Nih baru mau bikin. Sebenarnya kan kalau bikin chocobol gampang ya, kita beli di luar ya, Mas ya. Cuman saya nggak mau nih, maunya pengen sendiri. Simple ya? Cuman biskuit aja, ada mesesnya, ada susu kentalnya, tinggal dicampur aja. Kita bikin sekarang nih, Mas. Oke, kita coba ya. Menurut saya bikin kue untuk Amira itu ide yang bagus. Saya tahu ini bukan hal yang sering kamu lakukan. Tapi di situ kamu berusaha untuk membuat kue tersebut untuk pertama kalinya. Ini simple. Tapi di situ saya bisa melihat ketulusan hati kamu. Iya nih, Mas Tem, sudah hampir jadi, Mas. Tinggal kita bulat-bulatin, ya, Mas. Gampang, Mas Tem. Mas, sudah tadi saya lihat foto itu. Oh. Menarik sih. Menarik. Di daerah puncak, paling kanan. Oh. Ya, itu ya walaupun kita baru... Momen kebesaran kalian ya. Mas, nanti ya. Amira kira-kira datang siapa, Mas? Saya sudah janjian sama sahabatnya Amira. Jadi nanti dia langsung ke tempat venue lamaran kita. Jadi memang Amira sama sekali nggak tahu nih akan ada acara lamaran. Tapi jangan sampai nanti Amira yang lebih datang duluan. Nah, itu dia tuh. Saya khawatir dia nyampe duluan, kita baru datang, kita ketemu nanti di sana, Mas Tem. Nanti kita coba hubungi teman-temannya. Uh-huh. Kita cek posisinya mereka lagi dari mana. Ya. Nih, mau berapa banyak lagi? Mungkin sedikit lagi ya, Mas Tem, buat satu kotak ya. Okay. Ya paling satu atau dua lagi ya. Akhirnya hadiah kedua selesai dibuat, saya dan kamu pun siap untuk berangkat ke venue karena kita harus mengejar waktu. Oh, lupa Mas Tem, ada satu hadiah lagi nih, masih ketinggalan. Sebentar ya, ini saya pegangin ya. Sebentar ya. Udah mulai terasa paniknya, sampai ada beberapa hadiah, dilupa. Saya juga gak tahu hadiahnya apa yang ketinggalan. Oh, ternyata dia bawa bunga. Iya, gue pikir apaan? Bunga putih. Jadi saya siapkan bunga putih untuk Amira. Karena hingga saat ini saya belum pernah kasih bunga untuk seseorang. Saya mau bunga ini bunga pertama yang saya berikan untuk orang yang saya sayangi.
Sementara saya dan Dimas masih terjebak macet, tim yang lain sudah berada di venue. Di venue, tim sedang menyiapkan pita merah yang jalurnya akan diikuti Amira untuk menemukan hadiah dari Dimas. Akhirnya saya dan kamu sampai di venue, begitupun juga dengan Amira, karena menurut informasi yang saya dapat, Amira ini sebentar lagi akan sampai di venue, dan tim pun harus melakukan rehearsal sebelum Amira datang. Kita bisa langsung siap. Kayaknya masih ada satu hadiah yang belum nih. Sebentar. Cokobol, bunga, boneka belum. Ada nggak? Di sini ada boneka nggak? Ada. Sudah menuju ke sini dia. Sebentar lagi udah mau sampai. Tapi jangan sampai dia kita ketemu di dalam. Sekarang aja kita beli boneka yuk. Kita main cepat aja yuk. Ini taruh dulu deh. Titip dulu ya. Yang kurang itu boneka. Jadi Mamira sangat suka boneka teddy bear yang besar. Itu sebenarnya untuk mewakili kehadiran saya di sisinya Amira. Sebelum rehearsal, saya dan kamu masuk ke dalam mall untuk membeli boneka teddy bear dengan resiko kita bisa berpapasan dengan Amira. Kita harus menaikkan ke atas. Mobil kamu itu di sekarang sebenarnya apa? Lihat toko apa sekarang? Kita mau balik. Ini kita ke belakang, kayak kita bentrok. Naik atas.